Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Ari di channel Android Edukasi. Salam Android Edukasi. Baik teman-teman, buat kalian yang sedang menonton video ini, silakan teman-teman subscribe channel Android Edukasi. Kemudian lonceng yang sebelah kanan jangan lupa diklik juga biar teman-teman mendapatkan notifikasi terbaru ketika channel Android Edukasi mengupload video terbaru. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Langsung saja teman-teman. Tips kita hari ini adalah mengenai Instagram. Apa itu Instaero? Jadi buat teman-teman pengguna Instaero, kemarin ada pembaruan untuk beberapa tema gitu ya. Nah ini teman-teman bisa lihat, ini Instaero yang saya pakai adalah yang ini. Nah ini yang saya goyang ini. Ini adalah Instaero dan saya menggunakan Instaero ini yang, nah ini minta diupdate gitu ya. Minta diupdate. Dan perbaruannya untuk default, kemudian green, blue, white, red, extra dark, light tone, coral pink, light purple, dan light pink. Nah ini saya sudah berhasil menyimpan di handphone di file manager saya teman-teman. Ada berapa ini? Nah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah ini ada 10 tema teman-teman. Jadi kalau teman-teman menggunakan Instaero ini, teman-teman bisa memilih mau pakai tema yang apa gitu ya. Untuk defaultnya ada, goldnya ada, red ada, dark ada, blue, pink, green, kemudian purple, ada semua. Jadi temanya ada semua gitu. Nah yang saya pakai adalah, yang saya pakai ini saya menggunakan merah, merah terang gitu ya. Temanya merah terang gitu. Nah ini yang saya pakai ini. Nah jadi kalau teman-teman mau menggunakan yang lain, silahkan pakai yang lain gitu ya. Saya akan coba untuk mengupdate versi ini yang clone semua teman-teman ya. Ini clone semua, saya akan coba update ke versi yang green gitu ya. Apakah ini berubah, kita coba lihat gitu. Ini versi terbarunya teman-teman, versi yang sekarang yang terbaru adalah V14.02. Sebelumnya adalah V14.01. Nah teman-teman bisa lihat sebelumnya di updatean teman-teman itu versinya berapa. Sebelumnya itu saya ingatkan lagi adalah versi V14.01. Nah sekarang ini ada pembaruannya yaitu 14.02. Nah kita buka, kita sudah berhasil. Nah ini teman-teman, teman-teman bisa lihat sendiri di sini gitu ya. Ini di sini itu berwarna hijau karena memang saya menggunakan green, kemudian ininya juga green gitu ya. Nah ini teman-teman bisa lihat di sini semua tema-temanya itu hijau karena saya menggunakan yang berwarna hijau. Kemudian tapi hijau terang di sini teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini, nah. Ini temanya hijau semua. Nah, ini bisa berubah-berubah kalau teman-teman ambil 10 tema itu dan teman-teman bisa ganti ke yang lain, misalnya pengen yang merah, pengen yang biru atau pengen yang mana silahkan. Nanti saya sediakan di deskripsi gitu ya semua tema itu. Dan ini hanya tersedia clone. Karena memang yang saya ambil hanya yang clone-nya saja gitu, yang unclone saya tidak ambil. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan Instaero ini, silahkan langsung pasang saja. Jadi tidak akan berbenturan dengan yang lain gitu, tidak akan masalah gitu. Dan bahkan teman-teman punya banyak IG gitu. Nah ini tipsnya sangat sederhana, sebenarnya sangat mudah. Ini hanya updatean dari Instaero versi terbarunya teman-teman. Buat settingan dan lain-lainnya, saya juga sebelumnya pernah membuat banyak video mengenai cara setting Instagram mood gitu ya. Silahkan saja dipantau di playlist Instagram, tutorial Instagram di channel Android Edukasi. Nah, oke, untuk sementara itu saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Sekali lagi saya ingatkan kalau teman-teman suka dengan video ini, silahkan di share, di like. Kalau ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Setelah saya baca pasti saya jawab pertanyaannya. Jangan lupa di subscribe. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.